Biarkanlah aku tak setampan Don Juan. Tak ada yang lebih dari cintaku, tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh. Coba refnya. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main. Hey bro, astagfirullahaladzim, orang super sibuk ya. Request lagu yo sendiri dong, lagu lo sendiri. Ku ingin melamarmu. Anjay. Anjay. Udah tadi. Bro, request lagu lo sendiri dong. Udah tadi. Enggak, lo sekali lagi nyanyi dong lagu lo sendiri. Tak ada yang lebih dari cintaku. Eh, lo lagi di mana? Gue lagi jalan, bro. Lagi jalan baru beres kerja. Meeting gue sampai orang sibuk ya. You tau gak, lama-lama fans lo itu ngefans sama asisten lo. Dia yang keren. Moreno, pokoknya Moreno forever. Jadilah ibu dari anak-anakku. Eh, dia lagi bucin ya? Di lagi bucin ya? Sampingku. Lagi bucin ya? Abdi tak main-main. Bro, lagi bucin ya? Bilang dong. Bodo amat. Apa? Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Melamar siapa coba? Ngelamar siapa? Ngelamar kerja. Ngelamar kerja ya? Kalau Dede kapan ngelamar? Lagu lain dong bro, lagu ganti lagu. Bila ibu dari anak-anakku undang bareng Bang Hussein, harap maklum Bang Rizky juga lagi. Iya bro, ini semua nyanyain kok Bilar itu diem banget gitu, gak ngomong-ngomong. Hah? Lagi mikirin siapa gak ngomong-ngomong. Bucin emang. Ku ingin tahu. Ayo lanjut. Melamarmu ya. Kapan? Kapan lamarannya? Bacot ya Husin ya. Gua tampol. Kapan lamarannya? Ntar, gimana SpongeBob dia? Bacot. Moreno, aku ngefans sama kamu. Fred, aku ngefans sama kamu. Aku ngefans sama kamu. Ayo lagu lain dong tentang lamaran. Kan lagi di pikiran. Tak kunjung tiba. Halo. Di kacang. Iya, aku sabar guys. Maaf ya. Dibully terus. Di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan. Buat siapa lagu ini? Lagi. Aduh. Bila memang kau ingkari. Parah emang bucin. Bucin, lo ngomong dong. Gua ngomong-ngomong, terserah gua dong. Live-live ngomong gua dong bucin. Tabok ya Husin ya. Gua sentil ya, empat dulu ya.
lo udah bosen ya ngomong sama gue lewat telepon mulu. Males gue. Kalau ngomongin kerjaan nggak apa-apa. Ya udah, gini aja lo kasih info dikit-dikit lah, kapan ketemu keluarga. Lo nggak usah goreng-goreng lo, Sin. Gue cubit nih ginjal lo ntar. Ya. Aku nggak goreng, aku cuma kasih pertanyaan yang netizen pengen tahu. Yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain. Bila memang bucin emang guys dia. Kau ingkari takkan ku meranti. Eh dong gua malu pancungan siapa sih? Coba sih. Siapa coba? Oh dong lo kayak dong ini burung hantu. Astagfirullahaladzim. Tapi lo bagus. Sekarang kan yang penting hidung lo mancung, gak mancung lo udah punya Lesti. Apa lo? Apa lo? Apa? Ini netizen pengen tahu bro. Ini banyak pertanyaan, kapan ketemu keluarga? Yang dulu kau ungkap. Bisik gue mati. Bisik gue mati. Dimanakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain. Bila memang kau ingkari takkan. Berisik dia. Iya. Berisik. Males. Udah ngomong ini. Epetan. Ngomong. Wah, kamu kapan melamar dia? Intonasinya gak enak. Iya, gak enak dia denger suaranya, males. Napas aja pales. Iya, kak lu, aku dibully terus. Kamu kapan nikah? Kamu kapan? Ini banyak yang tanya-tanya. Gak suka? Halo bro, ya bro. Ini udah deket bro. Ya, thank you, bro. Gimana kamu kesel? Kayak suaranya itu ya? Iya, berisik banget. Sudah ya, Usin. Kamu tidak usah live di sini. Karena kamu belum fasih bahasa Indonesianya, tidak enak didengar. Kamu kayak orang Medan, tapi kamu bukan orang Medan, tapi kamu. OTW 60K, no. Udah, biar seneng ya, no. Kangen biar Maris kumpul. Kakak jadi ngos di Indonesia nggak? Insya Allah doain aja ya. Apa ya? Kalian mau nanya apa? Cepat. Mumpung lagi di sini nih. Saya lagi pengen jawab. Gua apa ya? Sebenarnya gua dikit curhat ya sama kalian ya. Apa namanya? Sekarang nih gua bersyukur, gua senang banget ya karena gua banyak yang mencintai gua, banyak yang senang sama gua. Ya, tapi di sisi lain gitu, ada beberapa orang, bukan beberapa orang sih, ada kayak ibaratnya fans yang kayak terkesan kayak ngedirect gue gitu, kayak berusaha ngarahin gue gitu. Jadi gue kadang sekarang nih ya, gue kayak ngerasa sedikit banyak gue nggak jadi diri gue yang dulu, berubah ya, ada sedikit baiknya dimana gue kayak lebih hati-hati dalam bersikap, tapi ada sisi yang gue kayak ngerasa mulai berkurang gitu, mulai hilang jati diri gue yang asli gitu, gue yang dulu kayak gue bercanda. Gue tuh dari dulu emang bercanda anaknya. Tapi gue bercanda, gue tahu tempat dengan siapa gue bercanda, di mana gue harus bercanda. Bercanda yang Islami. Cuma gitu sekarang tuh kayak tadinya gue bodoh amat ya. Maksudnya terserah lah orang mau ngomong apa. Cuma belakangan ini gue kayak ada beberapa mention, beberapa komen, beberapa DM yang kayak gue respon. Karena kan gue ingin semakin banyak yang menyukai gitu. Tapi sebenarnya jadi hal yang gak baik buat gue. Kenapa? Karena gue jadi
terganggu gitu. Ketika gue ngelakuin ini, banyak yang kayak ngederek gue, kayak ngaren gue, kak jangan gini dong, nanti gini bla 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 bla. Ketika gue ngelakuin hal yang ini, hal yang gini, banyak, terus di gue dilarang lagi, kak jangan gini dong, nanti gini, gue salah mulu. Dan lo selalu salah. Kayak contoh kemarin gue kemarin sempet kayak apa namanya, gue kan sama Dede emang bercanda ya. Kayak gue bilang, sempat Dede bilang apa gitu, terus gue bilang, ih giar banget kamu. Nah itu gue langsung baik banget tuh, ih Kak Rizky kok kayak gitu, kok Kak Rizky ngomongnya kayak gitu sih, aku sakit hati loh. Padahal kita tuh bercanda, dan Dede itu sering ngelakuin kayak gitu sama saya, tapi kenapa saya disalahin mulu, salah mulu saya di mata kalian, pindah aja saya ke hidung kalian kalau gitu, kalau salah mulu saya di mata kalian gitu. Makanya apa, biar gak salah ya, salahnya di hidung ya. Iya, salahnya di hidung, salah mulu di mata, jadi salah dipindah ke hidung aja dah. Gitu, gue tuh kayak ngerasa gak jadi diri gue sendiri. Gue tuh berusaha untuk jadi orang lain yang kalian mau gitu. Gitu, tapi ya udahlah gitu. Karena kan ini proses, gue masih meraba-raba. Ya, gue sih berharap kalian terus selalu support gue, support Lesti, maksimal support Lesti, terus support karir gue. Ini pelan apa? Jadi ya itulah, kayak intinya bukan aku bang, aku bukan aku bang. Iya makanya salah mulu. Nangis lu, bukan nangis Riz, sedih, sad. Tapi gue bukan sad boy sekarang, masih aja bercanda. Iya makanya gue tuh suka bercanda. Nanti kalau orang gue bercanda, itu tadi Haris ya? Haris. Atau nyindir? Kok dia bisa lihat dari gue? Karena aku nggak di follow back sama dia. Atau nyindir? Apa? Karena aku nggak di follow back sama dia. Lo nggak follow? Riz, lo nggak follow back? Viewers live 60,000. Wah gila lu Riz. Selono. Gue ban. Dia udah pantas sama gue dulu, enggak, lo gak pantas nih. Gue udah berbagi followers sama lo. Lo gak follow Eno, parah lo Riz. Tenang, gue bikin kita bikin lo followersnya 1,000,000 juga. Kita kalahin si Aris Ilano, Aris gak tau diri Ilano ini. Oh udah di follow. Oh udah di follow, lo juga. Tuh, ya maaf ya Aris ya. Karena aku terakhir liatnya belum. Oh udah follow, ingat dia kalau cowok itu emang salah-salah. Benar juga ya, cowok itu salah-salah ya. Sedih. Di manakah? Iya, ngapain diurusin yang kayak gitu, Bang? Iya, makanya gua salah sih. Gua apa namanya? Gua terlalu ingin semakin disukai, ingin semakin apa ya? Cintai. Iya, bukan sombong sih jatuhnya apa ya? Karena apa ya? Gimana istilahnya? Gue ingin semakin banyak orang yang suka sama gue, tapi gue justru jadi dua mata sisi, jadi buah si malakama bagi gue gitu. Dan apa namanya, dan banyak orang yang kayak berusaha nonton gue, berusaha ngaren gue, ngederek gue gitu. Gitu ceritanya, cintai aku bang. Lo paloris, lo gak, Aris gak tau diri Ilanu. Lo gak follow ini, Enok tadi lo ya. Gila lo Riz, followers live 70,000, gak lo follow back. Dimana hatimu Riz? Ya jadi gitu, gue curhat gitu aja sih. Ya apa namanya, benar netizen bukan Tuhan. Gak usah didengerin. Saya gak dengerin, saya baca. Mereka gak ngomong, saya baca. Iya tapi sekarang udahlah, bodo amat lah gitu ya. Yang penting kan kita selalu ingin niat baik, selalu ingin berbuat baik, apa namanya, karena gue selalu menanamkan untuk berbuat baik sama siapa aja. Karena suatu saat kebaikan yang kita lakukan buat orang itu akan berbalik ke kita. Enggak pun orang itu yang balas, orang lain yang akan balas, gue selalu percaya itu. Anjay, so iya banget gue ya. Gitu.
Kenapa sih ketawa? Enggak, gue udah jam. Semangat terus bang. Makasih ya Mutiara Salma 14. Itu kamu angka apa 14 itu? Gak usah dibaca. Iya bang, mau baca lagi. Menyakitkan, baca komentar netizen yang selalu benar. Namun kalau gak dibaca,